Amudongan kahubia, nama ras meroha dobitas darion, alam nunga monang Tuhan Yesus peralohon kuasun kamat yami. Amunangan di Yesus bagi pemenangan Tuhan Sekirinta. Ima datang di tahun ini pun tak sedarion. Alam niu kenap kaya teman, selamat pas kama Tuhan Sekirinta. Rapot Tuhan Yesus kuhita di pahehe, ima topik ini pun tak sedarion. Nunga hehe diskusi, hehe manangkan kita lau masuk patut kuasa. Tapa miar masuk rata, memuji Dewa Tara menghiti nomor spesial di PT nomor 96 ayat sada tak begitu. Tuhan Yesus, Tuhan kami,
nama dok maulade do hami tuho. Ala di taruh kodo dosa do hamatean, mar hite-hite hamamat ini. Ala di sebrangi bodo tanaman nami, asa mar makiluna mengulu hami alan hari ini. Dan pola diambil hami bila hamatean, ai bodo ulu nami, kuas nur hami. Di pausat kodo hami siang mahulung tuha tiurun, siang hamatean tuha membuat. Atau, pardugun mahai mamuji mengulihu ari-ari, pasang apukku di bagian makhluk siang nama mulu. Hei masa kami tulah bungmu. Amin. Thank you.
atau poti mado sata matang yang manita. Ali Tuhan bebata amanami parok roha na pumulung kami di julung matang yang juho. Dada mga saham hati kurang nami, na mga saham asin ram na kudami. Saya si maro kami han satu pangku nami, saya sama dosa nami salutnya. Saya sungguli maro manami, asa munggu arroa waro pangalaman nami. Allah Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulung kami. Amin. Aku
lalu mengumpamai siapa yang terlopat saat roliaya itu saja kada hama maksudkan sorry jago baru pertukuk kudo enteku jadi gagotok wibana Thank you.
Aleluya.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna rohang. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Ibagasan Kristus Yesus tuhattai. Amin. Shalom. Tamang duk dainang. Duk suriamu ruas ni huria. Inasama tabi tuhamu. Ditongat-tongata di mobil di bagasan Minggu Sederion. Selamat Paskah ma dihamu salukna. Selamat. Atan debata turpuk jamita di Minggu Paskah na perjulun. Tabuka ma bibilta. Surat Apostel Paulus mandapotun huria nadong di Kolose. Bidutulu mamuka ayat sada. Sahat rodi ayat opat. Kolose bidutulu ayat sada sahat rodi ayat opat. Hujaha humad ditungatungata. Tutakas mata peuti di bagasan rohat tabi. Songrong madido. Asa molon nang rapamu dipahehe do Kristus. Jalahi hamu ma akan adigijak. Aidi sido Kristus. Huddul disiamun ni debata. Akan adigijangi ma paroha hokamu. Unang ma akan aditanoon. Ainunga mate hamu. Jala bunido ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata. Alaya dungga bipatar sugut Kristus hanguluatei. Disima gabi patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon. Ido yang gosa. Sadarion. Ta pesta homanuai pesta Paskah. Ima ari haheheon ni tuhata Yesus. Molo ditaringoti hehe. Molo dihita ala batak. Lebih kepada makna bangkit dalam arti bukan bangkitnya dari kubur, bangkit dalam arti akan agale, akan loso, akan malas, akan mudum, namudum-mudum manuk, heho, esehum namurpo terusinnya. Jadi bahasa Batak tidak begitu spesifik dia, tapi memang lebih kepada mengarah kepada bicara soal bangkit, yaitu orang, bukan tuh orang mati. Jadi artinya mulohata hehe, dumudui, dosdui itu dungo, akan tetapi punya makna yang lebih kaya lagi kalau hehe. Artinya menyangkut tuh semangat dui. Menyangkut tu soal kejiwaan dui. Molong ai dok hehe. Jadi molo bicara dungo itu bicara persoalan fisik. Nah, piak dungo. Ale molo hehe na dakolan bicara soal fisik, tapi psikis juga sudah ada di sana terkandung di dalam kejiwaan. Ngot ni daging, giot ni daging, nunga hehe tuhatei. Nah ironesi bukan hanya persoalan kebangkitan Yesus dari dia yang mati, tetapi bagaimana kebangkitan dia memberikan efek secara kejiwaan tuhita. Halak bata mau bicara kebangkitan sampai dan kematian, ini persoalan yang serius dan sangat-sangat serius. Menarik betul do nanggu dihitalak batak. Bicara makata tarik Tuhan matean nang dohot haheheon dihitalak batak. Ini sesuatu yang menarik
dibahas. Dan orang Batak konsentrasi, dia begitu konsen dia untuk hal yang dua hal ini. Tarik tu hamatean. Hidup enna, belgado ulon ni halak Batak marulaon. Akup ni ulon ujuk, na pangulion anak pamuriu boru. Ulon hamatean pe belgado di halak Batak. Geria ada martingkat-tingkat tu. Mulai sian mate makar. Saha mai bana mato pasta taring. Mate poso, halenga berkeluarga iman. Mati nate, hidokko mai mato pasta taring. Maponggol ulu. Nasasa mardum dobi ya kagelinga. Mati amate. Nama te sari madua. Adonggo pesi sari horona. Sahatuna saur madua. Sahatuna mauli bulung. Dak suni lak Batak songon ibu. Molo ngairo kon na mauli bulung dang arna pajujuluhon. Di mana rupar julu? Dang pajujuluhon pahupuna dang pajujuluhon kapoparan di mana rajulu? Ibu mauli bulung. Dak sudi. Orang sapi dok merlimut-limut tina dagingnya. Itu orang Batak sangat konsen. Beda dong buah-buah ni nam sarima tua doh, sarima tua. Panor toron nabe beda dong. Ulus pada putih-putih bah. Dapur kamu ada mulai pada putih-putih. Buat kamu deh, lapatan ni. Tidak pulang sudah biar mau buat itu. Aku benda hubot, aku percaya cari dong. Mabuk semangat nyupungi itu, putih. Enak saja aku nyupungi. Maka putih-putih di Batang nih. Tua kapal perannya biasanya putih-putih ini. Lima halak Batak. Jangan aku halak Batak, aku memang. Sangat sistematik orang Batak. Punya susunan-susunan sesuai dengan gelar masing-masing. Sampai dengan personal status kematian. Babuannya kalau korbo. Sehingga gak duhut ini nak pebugus peparna wajib korbo marutak petawa singma juga ada bagi larap dutang. Begitu dalamnya dan begitu pentingnya bagi orang Batak untuk hal persoalan kematian. Da jala memang peristiwa ini pengatus ini dada hulan mamukan atau arisnya dada bidau dak parjolo ajaran manang napu udah nikaris tenak kristenon ayah kristenon dimana cara atau sono puluh tahun tuh beh. Angko persoalan nabuti buti i, ba, ngaratus tahun nih, ngaribuan. Saat tu nadi, pamasu ibana tu udiana, saat tu nadi kubur. Jadi persoalan nak songon nadi detail. Ia aka boru-boru laudo tu tanomani. Anggo hitalak Batak ngetibui. Jara do. Ai boi do pi berinteraksi. Nak pe mati. Makanan naringgasa kita manangnya kon na mati. Ai tarajumi do. Adong go pi interaksi ta di mana? Jara pe. Wah ido. Sekalipun di belakangan hari itu menjadi sebuah kebiasaan yang latah. Mulirok latah. Aha. Ikut-ikutan. Tapi tidak dia mengerti apa yang dia ikutin itu. Asal mah, baik ya hidup. Hidup ada naik. Nah, tapi nak ngerti mana? Di kina jara. Iba emang sigaret. Beh. Lalu itu dia nak boru. Sama risap opungmu. Oma jauh dalam Batak. Nak pelak buah pe tak putar-putar ni. Lak tak paksa-paksa ni. Tak buat teori dia. Tuk suadong juk penglogika ni. Mau tuk pehabis si garti. Bang aja saya habis yulu selur ni. Ay ikut jisamsu doa ruwa. Nak buru. Ay masa upung iba memboto jisamsu dia. Jisamsu dia kurang garam. Ay ikut jisamsu dia. Bah. Gari mati pemana mengaman usai. Balam mati kimangulu. Gari mati pemana mengaman usai. Baru ya suwi deh pak, debam mah asamar debam upungun sasi tong
itu adalah bentuk dari cara orang Batak ketika dia sudah tidak mampu lagi menjelaskan apa itu kematian, apa itu soal kehidupan. Oma, ide benar saya tanyakan. Ain mai bana Tuhan di labbungmu di siamu munna. Bangun abu oido, oido, isiamu kuma, herna suding utu atai mana yang tu dia bayi airon nai. Bahera so ibu tu atai, anggun abu oido meyong wakorhon, ain mai bana Tuhan di siamu mu Tuhan. Bah, ni hepengan nama sudia kadungan iba, molo mati au haduan, dokoda di ain di siamu nai le, siamu nai, wepeng piong. Asal lo setang yang biru ngebenuk di siamunda tapi sastong nganggo siar pang, pangalaho di hapirang ngapain sobui so cukup mau lo mati mati ma nga urusan dibatai dan urusan jol ma parjami tapi idokot bi dan adong be jampar ni tak parjampar bi gari marhosom ni roha pedang yatu si marlati ni roha pedang ibotoi dak maruli be manlas ni roha nang do arsa ni roha dan ibotoi be tok uluna dan ibotoi be aci rohani botoi ari di bagasa persaora do debata do di mana paema di ari di nama kuling sarune di pahehe ba hupikir memang setiap perayaan Paskah kita harus semakin dicerdaskan secara spiritual, kita harus dicerdaskan secara spiritual dan spiritual kita harus mengendalikan intelektual kita. Makanya saya percaya untuk berpikir, bukan berpikir untuk percaya. Angku berpikir untuk percaya, bahasa masol teori ai setebi itu manusia itu dari kerana Charles Darwin, apa ni malu? Itu siapa kerana? Oh, jadi mau lo keras ya dia, basian omak ni kerak. Omak ni keras dia, sian upung ni keras, upung ni keras dia. Kadang-kadang ini waktu mana memang ngelusi. Saya percaya untuk berpikir. Iman saya harus mengendalikan pikiran saya. Idu bena idokon aposteli, bolu teida di ayat 2 aru idokon. Akan digijangi ma parohahok kamu. Bolu idokon parohahon bicara roha dui, bicara hati dui, bicara konsentrasi dui. Namar lapatan molo idokon parohau kamu mana dikijangi, ini persoalan spiritualitas, persoalan debata, persoalan namar ugamo, persoalan namar haporsyaon. Yang paling utama persoalan nomor haporsyao do bohado pak haporsyaomu bohado pak haporsyota maka porsyai hal-hal yang betul-betul memang tidak mampu dijawab oleh logika. Hehe tu hatei saya dipaksa si Sianiu pakai logika na makana si Thomas ah itu hidupus Thomas si Thomas langsung menggugat. Dia langsung memprotes, bahkan dia tidak menerima bahwasanya yang datang itu adalah Yesus yang bangkit. Ekan nga mati ho natuari. Nga dileba ko. Ibalbali doho, dibasuda doho. Apalah di jolo di mata nami doho dibasuda. Saat tuna dipersilak ko, dihau pinur silangi. Jadi mungkin peho nuaing, pasti bingung doho. Si Thomas langsung mengatakan itu kau adalah hantunya. Dauk Thomas, au dui. Dauk. Dang mungkin ayang bolong mate. Ba mate madah. Dia pakai logika. Tang arung be hubungan nia. Dang arung be bicara bu interaksi kita ngam mate oin. Au di Thomas. Sekalipun Tuhan tidak mengkritik cara berpikir Thomas, maka ido imana. Umar tua dope na porsia nak pe so diida bicara haporsiao atong Roma ho julukum matangami tu pangalabang akina tu hati. Thomas adalah salah satu dari 12 murid itu yang melihat segala sesuatunya dengan logika,
dengan pikirannya. Pikirannya untuk mengendalikan dan pas memastikan dia perlu percaya atau tidak. Uduk-uduk nado. Dipikir-pikir mana ada pason. Jadi terjebak jojo dia terjebak sungguh ini. Moloso merelus tangyangmu. Dipikir-pikir okoro. Ia ada hata, ia ada berita. Para si roha doh. Alas songon naswadong merelus tangyaku. Songon naswadong diurupi hoau. Di tonga-tonga nih hagaleku. Di pasobuho doau di tonga-tonga nih parukiloku. Dia pakai kalkulasi pikiran. Audi Thomas, inna tuhatin. Si Thomas, mewakili dari 12 murid itu adalah yang selalu memakai logikanya. Asingkupi si Petrus. Si Petrus banyak bicara duit. Tagudaku hatani, mulut saya buka di bibil teh. Saya capur dua hal lagi, si Petrus mana? Nagudang pakatun nabi gebigut teh, jala jajahot teh. Hei, hari bigamu sama kata si Andreas. Hari bigamu sama kata si Jakobus. Hari bigamu si Bartolomius sama kata. Ada si Petrus terus. Hola ditakup ibana. Omdo di mana omdo omong doang. Bicara lo gudang. Anggo sama kata ego. Ngapain aku saya tidak kaposan. Jadi mau dalam gudang kami ibu makatai dalam gudang buah HP si petang jawab ponoton. Dalam gudang HP ibu makatai lapa dari dahor doi sediri iba mending mau tabu. Jalan mau di bawah manis manis pak kata Yoni. Papa taron di batan dikit. Itu Petrus. Petrus adalah karakter yang mewakili. Terlampau banyak bicara dan terlampau dengan kata-kata manis. Holong doroh aku. Tuho Tuhan, daripada sapu saya halakon. Lain lagi persoalannya dengan si Yudas. Salah satu yang wakil 12 murid itu. Yang melihat segala sesuatu dengan persoalan untung rugi. Ay bendahara do si Yudas. Si tuk hepeng go si Yudas. Asa sudah di ide mana hitungan-hitungan uang. Semuanya dikalkulasi dengan uang. Sampai dengan urusan Tuhan pun dikalkulasi dengan uang. Bahkan tidak alang-alang dijual di barang. Dengan 30 keping uang. Uang bisa membeli segala-galanya. Tapi ternyata uang tidak segala-galanya. Si Judas me. Asing gue si Johannes, asing gue si Andreas, asing gue Alain yang dohono kurupaning sian cap puluh dua halaki mewakili karakter ni nguluten karakter ni cap puluh dua halaki mana yang jumpang nuang di tonga-tonga di parungguluta di tonga-tonga narapak kita merdela di doho Tuhan tei songo topik di minggu sederion rapur Tuhan disuduh kita dengan karakter masing-masing anggu syukurun karakter ni si maho pasti pilih tu tadi dumengkan. Kali tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di karakter dan mewakili karakter itu masing-masing. Hidup yang di gogohon aposteli, yang di gijang ima. Lapatana persoalan ni pertodium ima. Unang lalapo di parlalapan, rekodo memang arta. Alis utung taruli ho. Di hatan debata nanggo sadari. Rekodo nian akan apurlu. Sidul wata alai sutung lalap pita beruni tak teruli hita dihatan dibata dengkat dunia ringgas dengkat dunia badut alai sutung lalap pu beruni luang aku dak ke martangi aku jaladang di lokoroha martangi pesan pasca yang mau kita ambil itu di sana bagaimana kita jalan dalam rangka berjalan dengan Tuhan. Tuhan sekarang sudah bangkit. Sekalipun kebangkitannya itu digugat banyak orang, bahkan sampai saat ini. Sementara fakta mengatakan kebangkitan Yesus itu tidak boleh dibantah, itu tidak dapat dibantah, dan ternyata tidak bisa untuk digugat, bahkan untuk dibatalkan pun tidak bisa. Ai tanoman itu hati disegel duit. Ayang gue tanaman nih, cuma mei songo tanaman nih hita halak batak,
hale sistemna simin. Jadi bakir lupa masuk dang dikubur dang disuan. Anggo kita aruk simin bakir lu langsung lupa masuk pot aha poti. Jadi anaknya bisa ngelih dong pa masuk hale tutupna anggo kita kan langsung disemen dong disemen. Terus saya pada kita turun semen dong ditutup mati. Anggo dia lagi batu na bulu nih dong. Salah na bulu dong sengaja dipilit. Asadang gue jol ma menggulangi, menggeser. Iko borak do, jala iko piliton yang lagi do tutup nih. Iko boy geseron nih lima sahat tu pitu halak. Serdadu. Jadi anggo manusia biasa tak pola. Alanya ha, jujur di si ah mana ko bake. Jujur do si mana ko bake. Geser do rasa pedi baby. Dia buat itu bisuluit, dia buat itu segel. Setelah dia tutup, dia buat segel itu dan di tengah segel itu dia buat itu logo kerajaan. Lapa tanah di bawah naungan kerajaan. Itu makanya dijaga-jagai. Kan dijaga do tanaman itu hati. Hazago oni razai, hazago oni soldadui. Dohot segel nih dang boy mangihot itu hati hehe. Hajago oni jolma, kuaso ni jolma, nang dok jabatan ni jolma, tak terbahen nama nuda di sakam di bata. Ido pesan ni hayon neng idota mua karwan. Macam menarik ido benna di peristiwa songo ni mah bohado nuaeng ma parohahon taringu tu partodiomu. Bohado nuaeng asa buha asa unang marisuang ganup tapi setahun pasca. Kebeholan sekedar seremonial sabing gimana rutinitas tahunan sabing gimana terjebak kita di euforia sabing terjebak kita di pesta telur pasca. Jangan-jangan saya ragu juga tidak semua kita memahami apa arti telur pasca, kenapa harus telur pasca abuasa ikotolor jala ikotolor manu. Jadi manu nei manu karo teh manu siotor manu kapu. Biar berbeda kamu telur pasca sian manuk telur manuk kampung udah kaya dupi rata-rata era manuk sioto teh itu teh telur manuk sioto ini nanti ya itu teh ada inang itu sudah macam mengalusi para kami sih itu mau langsung nasulu mengalusi dan ulu biar menukun telur ayam sioto kan. Halo. Jadi kalau telur ayam sioto nagabe pertanyaan bahasa ikut telur di mana? Budak mengalusi hubungan ini kelompoknya? Bahasa ikut telur di mana? Ikut duluan niak apa pun udah dana kena sugut telur pasca. Jala hita bi dibagi ud. Sarero pi dibagi ud non telur. Telur pasca. Dua sahalak. Napa sebulu? Amang pernah ngajarin. Kenapa harus telur? Telur itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Jelas benda mati kan enggak bisa bergerak ya kan? Aledung di kudumi inang nai sekian hari gabe menetas do teluri gabe manuk manuki benda hidup atau benda mati makhluk hidup gimana kan alam masuk kategori makhluk hidup sian mati hian gabe mangun ala di erami di eram diiram inang nei gabe mangun jadi mangaluli telur pasca dak danaki jala mangaluli telur pasca kita mangaluli hanguluan na manok tong nasi tua tai do kita ala buha lunga dalu bi hamati ani di bahen hahion itu hatai ido ubenna molo songoni iko madok mauliate ma dinang hehe tu hatai las maroha. Idokon apostel Paulus
molo song hehe tu hatai marisuang ma kajamita na ujami tau kami marisuang ma hatan debata marisuang ma parna rubi du parna baruon marisuang ma gereja marisuang ma sudi adidok do memang molo tai da di Lukas bitu sadak tu bitu dang arong nasu tu bang ku debata ja terbukti dui marhiti nau hehe tu hatai dang masuk di akal dah jual mana mati bui gebe hehe ale ala debatai bana dengar ona sutra patu mana jala dinau kehei bana batu duhut do ibarat portivion dinau di pamonang ibana do au do hotto di pamonang kita jala marhiti hayun nei naing pabuona tu kita marhiti jami taun babua na hasitongan na tutu situtu do ibana. Dia menyelesaikan masalah dengan tuntas. Masalah yang dia selesaikan adalah masalah kita, yang hanya dia bisa menyelesaikannya. Tidak ada opsi lain. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mampu menyelesaikan masalah saya dan masalah saudara. Dan itu tuntas dia lakukan. Tanpa kekuatan yang lain, tanpa tenaga yang lain. Tapi karena kekuasaan dia, alani hagugu unna, salose persoalamu. Sisa nasabusam. Ido bena di halason huria molo marpesta pasca ibana di tonga-tonga ni huria. Patuk mape madok mau liate. Ai dinarope si Maria, dinarope buru-buru itu tanomani, dang nagabi mamereng Yesus hehe, dau, dang ibotoi. Ai neng mabahen neng ziarah dui, neng maberempa-rempa dui, neng menabur bunga dui. Habe ahamai do ko tu hatei, ahamai do ko suru-suruani. Bahasa duduamu na mangudu di tonga-tonga ni akan amate. Dia sudah buktikan dan ikrarkan bahwasanya dia mengalahkan maut. Jadi molo hehe bana, lau sido ibana do. Dinau terdidi ho. Sakabo na mahono ai do ibana, di hamatean nei do hahehion nei. Mati hitalani dosa tei jala mangulu hita hehe alani panubusion nei. Jadi intina noai neng dohonon nai si marhiti turbukon marhiti hahir ni Jesus na hina holongan ni roham akan atorasmu aka keluargata nang jumulu modingi. Dipastikan Tuhan sudah menggaransi dia akan bangkit pada waktunya, karena Tuhan sudah buktikan itu. Iko porsia do hita isi iko kehe dui patuk mahape didok di edde nomor turu ratus opak puluh pitui turu ratus turu pulonomi turu ratus turu puluh tolu turu ratus turu pulopati mulai nasa jol meko mate hehe do musik pamatakon nang dohon marsi paida do baru sonang ma sonang ma modum modum bidokon patuk mahape modum bidokon nang mate boleh dok modum nalau du modui. Napa dungo ni dibataro. Dang idokon sonang mamate. Dang. Sonang mamudum do. Dibadungo do HPI. Bahasa ibadungo, pasti duit, pasti sedia kepastian nah ngadungo ibana. Hahihion nei do patuculu ni. Hahihion ni akan prosea. Ido bena di esare idokon asa molo nang rappamu di pahe hidup Kristus jalaki hamu mah. Nah dikijangi persoalan persaoran pertodio soal paka persiaon unang tading jadi mau nanti malas waktu. Au selama di sambah surupan ini nyantokin dulu ya 2 tahun dulu ya diuria tahun baru na sugut tersongko tau na gudangan naro tu buha-buha hijau sape hurang lapet sape usuru maka parguru maluata dibukai ma bungkus ni lapeti asa sadebi nanggo palaris ipe tonggo hurang basongo dia per minggu tong songo ni mana sugut idamu anu tikting lah tu minggu ning roh. Makana terima kata ayam dohon situa situ miang sekretaris nasugut. Tapi emak terata emak hati gua rame. Bener sugut pasang.
ulau na hohong stong songo ni leh ulahon marulo na badia ho dupe molati mariam. Semoga itu bukan karena memang di samping ini sudah mulai suasana sudah nyaman di COVID-nya, tapi yang pasti kita semakin rindu untuk memang kasih waktu sama Tuhan. Kita memang butuh pekerjaan, kita butuh memang uang, kita punya target yang dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai tertinggal untuk urusan yang namanya bertuhan. Karena jauh lebih penting bertuhan daripada beragama. Hai gudang kono yang jolma beragama, ada yang bertuhan be. Bahkan dia sudah mentuhankan agamanya. Bukan lagi mencari ketuhanannya. Agamanya tidak mengajar lagi dia mencari ketuhanannya, tapi yang ada dia melumpuhkan ataupun menghancurkan orang lain. Idaun herana marogamo, ape rota doang go pangalahona. Tumago mamar Tuhan. Idu ning dohorona dia gijangi mah. Alanya ai nunga mati hamu jala buni do ngolumuna rapun Kristus di bagasa dewata. Mate manang mangulu rapduk dewata. Asa hehe dewata. Hehe Tuhan ta Yesus. Patu julu hahe hiok kudui. Molotuk pe marjujuluani na nalaho mudum ale paheon ni Yesus dui iman nalaho buanon na tu inganan na sora sudei tu ngolu na sora sudei ima surgo sambulu dai saya sonang mamu numu bia ka ina lansia teh bida jadi saya sonang mato dim nang jala mergugu maho alani pas kau saksoni do aka ina pungan ina kelompok ina kamis pe usidui kita ruas nyurian selamat hari pasca mah dita serukna di pas wasu di batama kita makalah son pasca sedang amin. Pertanyaan kita maulati Tuhan di sobau rohanami inang merugi kami di atam nabadi paso paso atami pergugui kami homa Tuhan pasti kopot sadukna las homa Tuhan napa uli-uli hot sadukna asa tuhoma hupa roho kami Tuhan bayo nami mati kinami lihono nami mati kinami pasu-pasu sarut na ruas ni uriam na ro otok di bagasan tikio Tuhan di minggu pasca na perjulur pasu-pasu sarut na sida rabdo raka poparan pasu-pasu sarut akan na sinaka peniroa na sida pasu-pasu parhubasun nami pasu-pasu Tuhan akan na persilohon di tonga-tonga ni ulaun sadarion mauliati rohanami Tuhan ujuna lau mula pe ruas mi pataru di bagasa kai pason pada waka parmaran pasca las mirohame pasca hahihion nama kamonako kami nang do mangel gugu matu hami Tuhan asal lamar gugu hami mangula ulaun obarto lo menroham di bagasa Yesus Tuhan nami amen. Oh,
sisi dia nama dia. Karena di korang ada kita, mana orang agak kurang lebih di bagasan kelas masih kau. Amen.
I pasu-pasu. Jara diramoti Tuhan di batama. I sot dapat Tuhan di batama bohina Tuhan jara asima rohana midaho. I dopakon Tuhan di batama bohina Tuhan. Jala di pasau rohom madame na tutoki. Selamat Paskah mana dihita saruna. Shalom.